Yo, halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gue, itu Enrawan ya, bro, oke. Enrawan ya, coy, oke. Jadi seperti yang kalian lihat di judul ya, man. Apa ya judulnya ya, gue juga masih bingung ntar judulnya. Oke, lanjut, jadi di video kali ini kita bakal kembali membahas League of Legends Wild Trip ya, man. Oke. Nah, buat kalian juga yang udah follow Instagram gue, mungkin sudah tahu gitu mengenai LOL. Kan kemarin udah plus beta kan, gue udah nyobain juga CBT-nya, gue udah dapet di akun temen gue gitu. Gue minjam kan tuh di video anu. Gue udah dapet, gue minjam ya, ternyata ya sip lah. Gue udah dapet, abis itu kan bingung gue mau apa. Nah, ini kan gue ada nih, sebelum gue lanjut ke video nih kan, gue lanjut mulai. Gue ada suatu bikin video kan tuh, bagi kalian yang gak dapet CBT Wild Trip gitu. Gue udah jelasin kan di situ kan. Wah, di situ parah sih videonya, banyak sekali men yang nggak suka, yang dislike ya. Gue juga kurang tahu kenapa ya, karena mungkin mereka kira gini men. Kalian yang nggak dapet CBT ada caranya gitu. Kan sudah gue jelasin, gue cobain paksa masuk nggak bisa juga. Jadi ya kalian harus bersabar gitu men buat dapetin CBT-nya. Dan juga banyak juga di video sana yang nunggu, bang kapan OBT-nya? Kan kita sudah dapet CBT nih, istilahnya sudah CBT kan sudah ada gitu di Indonesia, udah cukup lumayan lama juga, beberapa mingguan udah kan CBT di Indonesia. Dan sekarang CBT udah tutup kan Indonesia kan, istilahnya di negara yang Indonesia, Malaysia udah tutup kan tuh. Dan sekarang buka lagi kan di negara lain kan, istilahnya negara apa sih selanjutnya gue lupa. Kan CBT ini bertahap gitu. Kemarin sebelum Indonesia Brazil, sekarang Brazil sama apa tuh lupa gue. Sekarang kan Indonesia sama Thailand, Malaysia. Dan sekarang ada lagi gitu kan, beda-beda gitu. Nah, gue jelasin dulu men. Karena gini, kapan katanya OBT-nya gini? Setelah CBT pasti bakal OBT, jadi sabar aja men. Gini, gimana ya, gue jelasin juga ya, susah sih ke kalian ini, ntar kalian pasti juga males gitu kan nih. Buat kalian juga yang gak, gue sempet-sempetnya gitu anu rambut, buat kalian juga nih yang istilahnya yang gak pengen gue omongan gue nih, basa-basi gue, istilahnya kalian skip aja video ini men, langsung ke intinya ya. Gue cuma mau ngasih tau ke kalian gitu, bagi kalian yang gak dapet CBT, sabar aja men. Gue juga gak dapet kemarin, di kan gue kemarin bikin video yang ini nih, gue pinjem akun temen gue gitu. Gue sabar aja nunggu-nunggu, tiba-tiba semakin banyak gitu, semakin hari Riot meng-update gitu orang-orang yang bisa main CBT. Akhirnya HP gue udah bisa main CBT men. Nih udah bisa. Ntar gue bakal download nih, gue cabut dulu cesan gue. Ntar bakal gue download juga di sini, kita coba main pakai akun gue sendiri ya men. Karena kan kemarin gue udah main pakai akun temen gue. Jadi akhirnya ya akun gue bisa dapet CBT gitu dengan bersabar yang cukup lama. Tapi ya alhamdulillah bisa dapet gitu. Kan gitu. Intinya tuh sabar aja men. Semua tuh pasti gitu bakal cepet. Gue juga sangat kasihan sama Riot gitu. Riot dimaki-maki lah, di ini-inilah, gara-gara player-player Wild Trip ini sudah sangat gak sabar gitu buat main. Tapi ya mau gimana gitu. Gini bro, gue kasih tahu ya. Gue nih gini-gini, ini udah cukup panjang kan. Seandainya gini, Riot langsung buka gamenya, ntar ada bug apa, ada gimana-gimana kan susah gitu. Jadi harus bertahap gitu, beberapa orang cuma bisa ngakses gitu, nggak semua orang. Tapi ya sabar men, yang pasti ingat, ini kan udah tahun 2020 dan ini udah bulan apa sih? Bulan Oktober ya? Ya, sisa paling berapa bulan lagi udah rilis gitu. Paling lama rilis Desember ini, rilis resminya. Paling-paling Oktober juga bisa, Oktober nggak bisa sih, Oktober, November mungkin, Oktober nih mungkin open betanya di Indonesia, tapi gue kurang tahu pastinya ya. Yang pasti dengar-dengar katanya Oktober sih, tapi gue masih nggak tahu ya men. Kalau gue salah ya koreksi aja ya. Pokoknya gitu kan, udah istilahnya sabar men, sumpah. Gue udah bilang berapa kali ke kalian ini, gue juga udah sabar men. Tapi kenapa di video itu banyak sekali yang nggak suka ya, gue bingung sih. Tapi ya nggak apa-apa men, itu kan hak kalian gitu, mau suka videonya atau enggak gitu. Nah, ini gue udah jelasin panjang-panjang nih. Pokoknya sebelum gue lanjut ke videonya, silakan buat kalian yang subscribe, tolong di subscribe dulu men di bawah, dan silakan like gitu kalau kalian suka ya. Kalau kalian gak suka juga sama si video ini, silakan dislike aja juga, saya nggak maksa, itu hak kalian men, suka video ini atau enggak. Jangan lupa juga follow Instagram gue men, biar kalian gak ketinggalan gitu kan update mengenai Wild Trip, semuanya pokoknya bakal gue update gitu di Instagram gue ya. Sebelum ke YouTube langsung ke Instagram dulu men, oke? Mungkin langsung lanjut aja kita, gue bakal nyoba install di HP gue nih League of Legends, karena kemarin kan gue minjem di akun temen gue kan, jadi gue nggak tahu tuh istilahnya gimana gue langsung gitu kan, abis gue install nggak ada apa-apa gitu, gue langsung aja main itu istilahnya. Coba kita install di HP gue dulu ya. Yap, ini bisa kalian lihat ntar layar HP gue di sini ya men. Pokoknya bisa kalian lihat itu, ini kamera gue kenapa nih ditunggu nggak ngeanu. Nah oke, okay. Pokoknya bisa kalian lihat ntar di sini ya men, bakal ada gitu layar HP gue ya tuh.
Dan misalnya lihat itu sudah ada man, League of Legends. Coba gue cek, ini kan akun gue nih. Coba gue cek akun yang nggak kena daftar gitu, coba nih, ini ya. Nah, ini kan masih per pendaftaran dan belum dapet gitu akun ini. Akun ini belum dapet kan. Nah, jadi enak gitu gue. Coba, akun teman gue nih ya, masih ada yang ntar gue hapus juga. Tuh, di akun teman gue juga bisa gitu main downloadnya. Pokoknya sama ya men. Kita langsung aja pindah ke akun saya ya. Jadi gue sangat berterima kasih ya kemarin buat Rizwar yang mau minjemin akun gue gitu buat bikin konten. Dan buat gue kadang-kadang gue masih main gitu buat latihan gitu ya. Gue sangat berterima kasih sama dia ya men. Oke, langsung aja kita install ya. Install bro, gue cukup lama nih installnya. 1.4 GB katanya juga ada update ya, tapi gue kurang tahu sih. Lebih, udah lumayan berat gitu. Pokoknya kita tungguin aja sampai selesai men. Dan udah 1 juta download ya men. Lumayan banyak ya, 1 juta orang yang sudah download Wild Rift. Oke, mungkin kita tungguin aja dulu sampai downloadnya selesai ya men. 1 giga ya lumayan lama mungkin. Oke, sabar aja ya. Yap, oke, akhirnya gue udah kelar download ya men, League of Legends-nya. Ya cukup lumayan, gak terlalu lama juga sih 1 giga ya. Cukup lumayan, 1.4 tadi kalau gak salah. Dan juga mohon maaf ntar kalau ada suara-suara hujan ya men. Soalnya di tempat gue mulai hujan ini, tapi gue tetap lanjut take out gitu. Oke, mungkin langsung aja kita buka League of Legends Wild Rift-nya menggunakan akun gue ya men. Akun baru nih. Oke, kita lihat akun gue. Riot Games. Oke bro, cabut dulu lah kita. League of Legends Wild Rift, checking local file. Kemarin udah gue hapus kan abis yang CBT-nya udah ditutup lagi, istilahnya agak ada maintenance, mungkin ada perbaikan dan dibuka lagi, kembali lagi CBT-nya men. Ternyata akun gue udah dapet gitu, alhamdulillah sekali karena kesabaran gue ya. Pokoknya kalian harus sabar gitu men, semua tuh ya intinya kalian ya bener sih, kalian kan udah nungguin setahun gitu. Gue tahu, iya gue tahu men, gue juga sama, tapi mau gimana lagi kan, kalian mau maksa gimana gitu. Inti dari video ini adalah gue jelasin dulu, ntar banyak dislike lagi, tapi nggak apa-apa sih. Sabar aja men, paling beberapa bulan lagi, paling lama akhir tahun ini game rilis. Udah nggak kerasa kan, udah tiba-tiba udah bulan apa nih, bulan Oktober. Gak kerasa kan, kalian di rumah aja juga kan gak kemana-mana kan waktu koronsku ini. Waktu corona kan gak kemana-mana juga, pasti gak kerasa juga kan. Tiba-tiba udah Oktober gitu. Pokoknya sabar men, ntar gak kerasa juga bakal Desember gitu. Tiba-tiba rilis aja nih game. Oke, okay. Nah, ini yang gak gue suka gitu. Mungkin buat kalian suruh nonton video gue nyobain gamenya ya, akhirnya yang dapet itu. Ini yang paling gue gak suka di HP gue tuh, ngeleknya minta ampun men, karena HP gue kentang sekali men. Ini pakai Snapdragon 450 kalau gak salah, HP ini udah hampir 2 tahun ya men. Jadi gue gimana juga ya, ntar lah gue beli HP baru lah. Makanya kalian jangan lupa support channel ini biar gue bisa membalikan konten Wild Rift dengan kualitas yang bagus gitu men. Nah itu sih yang gue pengen juga sih. Oke, kita tungguin aja men loadingnya ya. Selamat datang di Wild Rift. Halo semuanya, terima kasih sudah berpartisipasi di beta tertutup. League of Legends Wild Rift. Kamu sangat, pokoknya ini amin, kalian baca aja juga sendiri tuh. Udah gue udah baca, gue udah sering. Oke, okay. Langsung kita coba login pakai akun gue men. Apakah bisa? Bismillah, bisa. Akun gue sudah bisa. Akhirnya menunggu bertahun-tahun. Udah daftar dari lama. Yuk. Nggak bertahun-tahun juga sih. Hampir lah, hampir setahun gitu. Nggak nyampe setahun, paling berapa. Oke, login. Semoga bisa ya, soalnya akun gue udah dapet ini. Masa nggak bisa, kan nggak mungkin gitu bro, nggak mungkin. Tutorial sar, akhirnya akunku bisa dapat CBT Wild Rift. Gue udah nggak sabar buat nunggu rilis ini game. Tapi gue harus sabar karena penonton gue sangat nggak sabar. Apa tadi? Oh, nggak lihat. Selamat datang di League of Legends Wild Rift. Bisa sih di skip nih anunya. Apa sih? Kita pakai Jing ya. Tapi gue pengen nyobain tutorialnya. Kita cobain tutorialnya ya. Sekali aja deh. Gue udah tahu juga tutorialnya. Gue rada-rada males. Langsung main ke game aja. Misi selesai. Udahlah, kita skip aja ya men tutorialnya, mumpung bisa di skip. Ini yang paling gue suka sama Riot gitu.
Nah, abis tutorialnya bisa di skip. Karena gue udah nyobain juga kemarin di akun teman gue, semua tutorial udah gue coba. Kalau gue ntar cobain tutorialnya sampai selesai, ntar video ini kepanjangan lagi. Karena inti dari video ini kan gue cuma mau ngasih tahu, sabar aja. Kalian, istilahnya gimana ya men? Gue kasih tahu susah juga ya. Ding-ding lah. Tapi ntar semua ini bakal gratis gitu. Ini Jing, Garen, Blitzcrank, Krang atau gimana, Ahri juga gratis dapat. Masternya juga gratisan dapat ntar kemarin. Gue lebih enak pakai Jing sih. Oke, udah dapet Jing. Keren men. Jing, champion baru, Wild Trip. Oke, jadi mungkin ingat, next video gue bakal lebih sering update tentang Wild Trip men. Pokoknya kalian sabar aja ya, mungkin gue bakal update tentang apa ntar. Ya pasti gue bakal lebih sering pas udah rilis aja men. Soalnya gini, kan ntar gue takut gimana ya, kalian tuh, wah gimana, kalian tuh sangat gak sabar gitu buat rilis gamenya. Sampai-sampai gue sering di chat anjir, di mana gitu, di IG, di mana-mana. Bang, minjem akun. Bang, gimana bang, akunku belum dapat. Aduh, gue mau balas juga bingung kan. Tapi ya, ini video ini gue buatin buat kalian gitu. Jadi bagi kalian yang masih gak dapet CBT, sabar men. Dan kalian nungguin, bang, kapan gue bisa main League of Legends bang? Sabar aja bro, semua tuh ada prosesnya gitu. Kalian bisa, harus bersabar gitu. Pasti bentar bakal dapet kok, tungguin aja ya. Yang bertahap gitu, akun gue aja udah dapet nih. Kemarin kan gue minjem akun teman gue, oke? Nih jalur, gue udah ya, ini udah gue bahas di video-video. Dan ini juga udah gue bahas ya. Gue lagi males main sih. Istilahnya gue, ntar kepanjangan durasi video ini, langsung kita skip ya. Konfirmasi, karena gue udah nyobain tutorialnya. Victory, enak kali men ini. Tutorialnya bisa di skip gitu. Jadi kalau seandainya kita mau bikin akun baru, ntar kalau gamenya udah rilis, jadi enak gitu kan. Gak perlu nyobain tutorial lagi kayak game-game sebelah. Yeah. Nah, dapat kan Garen? Dapat semua gitu, gue tahu. Naik level 2. Padahal enggak ngapa-ngapain kan aneh. Tuh, lah di level 2 akhirnya juga dapat. Sempet-sempetnya notif Facebook belum gue matiin. Selamat datang di World Warp. Akhirnya namanya Hendrawan, bro. Udah enggak nama teman gue lagi. Oke. Okay. Weh, kok banyak kali tuh temen gue? Bisa gitu ya? Oh, ternyata Valorant, men. Oh, interconnect ke akun Valorant, akun Riot. Tuh ada Twitch, online Valorant, Claymix, main Valorant. Main Valorant semua tuh temen-temen gue ya. Oke lah, mungkin segini aja dulu videonya. Sorry, gue juga mau lanjutkan agak gimana gitu. Mungkin gue bakal bahas next video. Intinya di video kali ini gue harus bilang ke kalian, kalian harus sabar gitu. Kalian silakan tonton aja update ntar tentang channel gue ya men, tentang apa gitu tuh, tembus lagi tuh cahaya tuh. Tuh gue tuh. Pokoknya kalian sabar aja, gue mau main sebentar ya. Intinya sabar aja men. Gue juga kemarin udah sabar sekali ya, kadang main akun temen gue minjam lagi gitu. Tapi ya sabar men, ingat gue udah bilang berapa kali harus sabar gitu. Kita tuh sebagai manusia harus sabar. Oke. Pokoknya segitu aja dulu videonya coy, di video kali ini ya. Jadi mohon maaf kalau gue ada salah kata atau gimana ya. Gue sangat minta maaf ke kalian gitu men. Pokoknya di video kali ini gue cuma masih mau ngasih tahu gitu. Ntar bentar lagi bakal OBT nya kok. Soalnya kita di negara kita Indonesia sudah CBT gitu men. Jadi pasti next ntar bakal OBT di negara kita gitu. Yang penting sabar aja dulu buat kalian nungguin OBT nya Pokoknya segitu aja dulu videonya coy, langsung aja gue pick Jing. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe sama bro, oke? Di subscribe aja. Sampai jumpa di next video, kita bakal bahas Wild Trip lagi, oke? Bye!